Sepertinya dingin sekali malam ini ya. Aku heran padamu, Umar. Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu sendiri, kan? Dan engkau tinggal menerima laporannya saja. Kau tidak salah, Aslam. Tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku. Sekaligus memastikan bahwa laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu selalu, wahai Amirul Mukminin. Begitu juga denganmu, Aslam. Amin. Sebentar ya, Ibu cicipi dulu. Ibu, aku tidak sanggup lagi, Pak. Aku lapar. Sudah. Sepertinya masih kurang matang. Bagaimana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja? Nanti kalau sudah matang, Ibu akan memberitahu kalian, ya? Baiklah, Bu. Tunggu di sini ya. Ya Allah, kasihanilah kami. Lepaskanlah kami dari kemiskinan ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami orang yang dalam perjalanan. Bolehkah kami singgah sebentar? Di luar udaranya sangat dingin. Sebentar. Siapakah tuan berdua? Ada perlu apa? Wahai ibu, tolonglah kami. Izinkan kami beristirahat sejenak. Kami sangat kedinginan. Tolonglah. Baiklah, silahkan masuk. Tapi maaf, saya sedang sibuk sehingga tidak bisa melayani kalian. Kalau kalian ingin sekedar istirahat sebentar, silahkan di sini. Alhamdulillah, terima kasih ibu. Tadi kami mendengar anak-anakmu menangis. Benar. Apa gerangan yang menyebabkan mereka menangis, Bu? Mereka merengek minta makan. Lalu apakah mereka sudah mendapatkannya? Belum. Bukankah kau sudah memasak? Apakah makanan itu belum matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Tidak akan pernah matang? Memangnya apa yang sedang kau masak, ibu? Lihatlah sendiri.
Kenapa engkau memasak batu, Ibu? Ini kulakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Ini semua gara-gara Umar. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya dia seperti ini. Tapi biar Allah yang mengadili antara aku dan Umar. Mengapa bisa begitu, wahai ibu? Memangnya ada apa dengan Umar? Pasti dia sedang bersantai-santai di rumahnya. Sementara sedikitpun ia tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin seperti kami. Ya Allah, apa yang telah ku perbuat? Aku telah menzalimi rakyat yang menjadi tanggunganku sendiri. Astaghfirullahaladzim. Mungkinkah masih banyak lagi orang-orang yang kelaparan di luar sana, sementara aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, ampunilah hambamu yang lemah ini. Berilah aku kekuatan untuk dapat memimpin negeri ini dengan amanah. Hei ibu, jangan bicara sembarangan ya. Ibu tahu tidak? Baiklah ibu, kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kebaikan ibu. Semoga Allah membalasnya. Aslam, mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Lancang sekali ibu itu. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tunggu, wahai Umar.